yang membuka yang meraihkan grand opening kedai emas Rosita pada hari ini. Dan saya sangat berkuah kerana suami saya sempena saya punya anniversary yang ke-9 tahun. Suami saya cakap dengan saya dia minta dia nak pergi. Terus I ajak dia datang ke kedai emas Rosita. Tidak tak saya keluar. Sebab saya dapat tahu hari ini kedai emas Rosita dia buat grand opening di mana dia menawarkan sempena Hari Malaysia dan anniversary Azadira. Harga emas dia cuma RM242 satu gram. Jadi sangat-sangat murah. Murah sangat-sangat murah. Okay. Dan juga mereka menawarkan kepada anda yang datang ke kedai emas Rosita pada hari ini, siapa yang beli emas dengan kedai emas Rosita, anda akan bakal memenangi RM10,000 untuk pemenang yang berkuah. Dan yang beli emas akan wajib akan dapat, kalau anda berkuah anda akan dapat ada macam-macam jarum kan? Anda akan dapat dan juga ada motor Y-Suku. Ada motor Y-Suku. Lepas tu diorang memang buka kemah, memang grand lah. Nama pun grand opening. Lepas tu diorang ada kambing, ada bagi makan nasi tomato, ada macam-macam makanan tu sedap-sedap. Yang lokasinya sekarang ni berada di Medan Gopek Gopek Merah, yang ada kat Pinang tu. Saya sekarang ni Rambang Atuk. Wow, bukannya selatan dia sekarang mengenai saya. Rambang Mata sebab sebenarnya yang dia bersebutkan ni suami saya nak bagi hadiah. So dia tanya saya, "Lah, kita pindah je ke?" So saya kata saya nak pergi ke dalam Masjid Rosita sebab hari ni diorang buka grand opening. Dan harga emas diorang sangat murah, RM240 saja untuk sangrai. Sebab saya dikabarkan, saya memang suka kedai emas Rosita, one of saya punya favourite kedai sebab dia punya design sangat-sangat rare. Sangat-sangat rare. Dan design dia boleh custom made.
you can customize. Macam macam mana kau apa kau tu, you can customize. Okay, so itulah saya ajak suami saya datang sini. Dan saya dimaklumkan ada banyak sangat orang yang beratur daripada pukul 7 pagi tadi ya, kedai belum buka. 7 pagi tadi orang dah beratur sampai ke luar-luar sana sampai ke jalan raya. Saya rasa harga emas diorang hari ini sangat-sangat murah, RM242 sahaja untuk sana. Sekarang ni masalah saya, saya tak tahu nak pilih yang mana. And the best part, kedai emas kita ada buat jam tangan. Siapa tahu apa nama dia? Roti Mama. Roti Mama. Ada juga yang comel sweet, siapa yang suka yang sweet-sweet. Yang ini nama dia Koko Petai. Kalau petai pun ada, jangan main. Ini Koko Petai, siapa yang suka yang suka yang sweet-sweet. Macam saya suka pakai yang kecil-kecil ke sebenarnya. Sweet kan? Thank you.
Ipan baru ada tak? Ipan baru. Saya suka sangat peluang besar. Saya suka pakai kecil-kecil macam ni je sebenarnya.
macam ni okey lah kan. Macam ni pun okey. Ni petai kan, koko petai. Dan ini Panadol. Dia kata Panadol Activpass. Activpass tu, Activpass sekarang yang tengah meletup. Saya sebenarnya rambut mata ni, tak tahu. Ah, lipan bara pun cantik, nampak. Betul-betul-betul. Sucu-sucu-sucu. Yang ni pun cantik juga. Oh, sucu-sucu. Macam mana saya tak rambut mata? Dia suka yang macam ni. Dan macam ni dengan ini.
So saya selalu macam bising tau. Kenapalah mak saya ni suka sangat tinggi dia. Ada. Kenapalah mak saya ni suka sangat. Apa dia yang mereka yang baru sampai di Malaysia? Mak saya selalu pesan. Apa? Rupanya isi saya tak habis-habis lagi. Dia dah bergelombang dengan emas daripada tadi sampai ke hari. 21 ribu. Nah, I kata dulu I beli ada satu emas tu 10 ribu. Tapi lepas saya MCO kan naik. So untungnya you all beli emas 2 juta, 1 gram murah 242. Saya punya harga tu dah jadi dekat 21 ribu. So memang untung lah kalau korang beli emas. Daripada kita membazir kan, daripada kita membazir dengan apa-apa. Dia akan habis juga sebentar. Jadi saya tak pandai value emas. Saya tak pandai appreciate emas. Sekarang macam mana ada pandai value dah mas? Pandai, sampai dalam bang mata. Saya tak tahu nak ambil yang mana. Nanti saya tanya suami saya lah. Sebab dia kata nak bagi saya dia. Saya nak ambil Coco Chanel juga. Tapi yang kecil sikit. I nak ada design ni satu. So ayah ni macam lobster kan? Macam ni. Oh Sam, ataupun lipan bara. Lipan bara. Mana lipan bara? Tapi nak yang besar. Ini lipan bara tadi. Bara yang tanah semua. Yang ni Panadol. Mana lipan bara tadi? Lipan bara. Ni. Tahu pun sebab harga emas hari ini sangat murah di kedai emas Rosita. Bahkan hari ini kedai emas Rosita adalah kedai emas yang paling murah. Lipan bara. Ya, tapi nak yang besar. Tapi dia kata dah habis yang. Dah habis dah. So, saya ambil koko lah. Tapi kecil sikit kan. Ya, koko. Sebab saya rasa koko memang wajib semua orang perempuan kena ada. Saya dah ada lah. Tapi hari tu ada yang kecil je lah. Teringin juga kan nak tengok. Tapi tu je saya pakai. Pakai pun saya macam suka pakai yang kecil-kecil. Macam ni saya pakai lah. Macam kecil-kecil macam ni saya pakai lah hari-hari kan. Kalau besar-besar mentah lah saya nak pakai. Saya simpan. Tengok ramai orang. Masa ramai lah. Daripada jam 7 pagi tadi. Dan ini pagi sampai sekarang
Orang masih lagi tak berhenti pusu datang ke kedai Mas Rosita je lah. Betul. Daripada awal tadi kita sampai sekarang orang penuh. Orang boleh still menunggu selama 4 jam ni. Sebab bukan kerana apa? Sebab 1 gram RM242 memang murah. So jadi memang worth it kalau tunggu pun. You faham? Ya, RM242 semua cakap murah tu tadi. Berapa segram? 200. 1 gram adalah RM242. Koko evergreen. Diorang kata ambil koko lah kak. Koko evergreen. Lawan dia di tangan. Memang gondu lah. Memang gondu lah. Nampak tu. Alhamdulillah. Kita tengok nampak tak kulit gelap macam saya memang nampak. Orang kata kulit gelap hati putih inilah dia. Semua geng saya yang tengok nampak. Nampak dah beli dah. Pojak. Semua orang yang datang mesti beli. Takkan keluar dengan tangan kosong. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Seorang suami yang sabar menanti, yang memberi hadiah kepada isteri. Apa salah orang kata bawa hadiah dekat isteri? Tak salah. Tapi isteri tu pun dia cakap lah, jangan lalu bergaduh dengan suami. Macam Kak Ira cakap. Apa? Apa dia? Kedai mas kami ni baru buka kecil ni. Kami kedai mas kami tak besar. Kami buka beras kecil ni je. Kami pun ada. Saya jual di Instagram je. Tak bolehlah lawan kedai Mas Rosita. Saya jual ni buka kaunter kecil je. Apa galalah salamnya di gelam tu. Seram memang seram. Cuma sekarang kalau korang kedai Mas Rosita menawarkan harga yang sangat-sangat berbalut-balut. RM100 sebab dia unik, dia lebih tinggi lain-lain kan, design dia
macam oh ada kemas macam ni kan, macam sama je kan. Terus suka. Ni apa benda ni? Saya nak kenal takro, takro. Assalamualaikum. Aku siapa nama?